Bogor, Pak. Untuk perpindahan ya, perpindahan rutan rumah tahanan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya terhadap M dan S sudah dilaksanakan sejak terhitung Jumat yang lalu ya. Saat ini proses terus berjalan dan tentunya penyidik konsentrasi untuk memberikan penyidikan ini secara profesional dan prosedur. Ya, jadi terhentinya perbuatan ya. Ini berhenti dengan ada satu suara yang memang suara seorang ibu, itu adalah ibu N ya. Karena kan anak D sebagai korban itu bermain di rumah temannya E bagian si anak juga ya, dan itu ibunya dari anak saudara E, itu ibu N. Itu yang menghentikan waktu peristiwa kejadian. Proses pemeriksaan ini kan belum selesai ya, terus pendalaman. Jangan lupa subscribe ya!